Sungguh eksotis menggambarkan pesona negeri ini. Gugusan pulau yang saling membentang dari sudut barat hingga sudut timur menjadi ciri khas tersendiri bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia yang secara geografis, 2/3 luas lautan lebih besar daripada luas daratan, menjadi tantangan tersendiri bagi kami, masyarakat yang tinggal di tanah air Indonesia. Kali ini saya berkesempatan untuk berbagi cerita tentang mengabdi mengukur negeri. Hidup di tengah dinamikanya negara kepulauan membuat mereka tidak pernah menyerah. Senantiasa mengukur setiap jengkal tanah, melawan segala keterbatasan agar tiap tanah siap didaftarkan, memberikan harapan dan kepastian untuk seluruh masyarakat Indonesia. Rasa cinta yang besar membuat mereka mengabdi di pelosok negeri. Mereka ingin memanfaatkan masa mudanya agar memiliki arti. Pengabdian itu artinya menyerahkan diri kepada negara tanpa mengharapkan balasan apapun. Tujuannya hanya satu, agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Nama saya Ibram Ismail, umur saya 30 tahun. Nama saya Randi Juwantoro, umur saya 24 tahun. Saya petugas ukur kantor pertanahan Kota Ternate. Mereka adalah perantau yang ditugaskan di daerah kepulauan jauh dari hingar-bingar kota. Karena ditugaskan, ia harus rela meninggalkan keluarganya di rumah untuk menjadi abdi negara. Tugas di daerah kepulauan tidaklah mudah, karena sebagian besar pulau-pulau belum terkoneksi oleh sarana transportasi yang bisa menunjang. Akses dari satu pulau ke pulau lain di banyak tempat masih sangat sulit dilalui. Pada beberapa daerah, pelayaran laut yang reguler hanya melayani masyarakat sekali dalam seminggu. Belum lagi pada musim angin, pada bulan-bulan tertentu, akan memutus jalur transportasi tersebut. Biaya transportasi antar pulau masih sangat mahal harganya. Jadi petugas syukur tuh enak sebenarnya. Kita bisa kemana-mana, bisa keluar pulau, bisa ke pedalaman, ketemu banyak orang. Pengalaman saya selama menjadi asisten supir kadastar, ada suka dukanya. Yang sukanya ya alhamdulillah kita juga bisa dapat rezeki juga dari situ kan. Terus kalau dukanya ya biasa kita pergi ke seberang ya, ke pulau, terus kendaraan yang harus melewati itu rintangan juga hujan sama ini. Untuk masyarakat yang belum punya sertifikat, silakan datang ke kantor pertanahan masing-masing di seluruh Indonesia, daftarkan tanah Anda, kemudian mari kita sukseskan PTSL tahun 2021.